Ya. Ya. Kalau setiap usaha tuh nggak pernah itu maju. Karena gagal dulu pasti. Usahanya nggak pernah. Nggak berhasil. Berhasil. Usahanya apa aja? Banyak berhasil. Contoh. Sekarang lagi bikin kayak jual es gitu tuh yang ya jalan. 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 Tidak terlalu bagusnya supaya lancar. Lancar lah kalau saya usaha itu nggak pernah lancar. Terus pertanyaan kenapa gitu? Iya Pak. Jadi gini bos, bisa nggak suaminya tidak boleh jadi Tuhan kecil? Jadi Tuhan kecil, berandai-andai. Andai kata misalnya ini jalan, saya mau buka cabang lagi di sini. Gak boleh, kan ini belum jalan. Jalan aja dulu. Syukuri aja dulu yang ada. Gitu. Nanti kalau ini usahanya jalan, saya mau ngajuin pinjaman buat membangun ini. Nah itu juga gak boleh. Gak pernah jalan sih. Ya berandai-andai, dia gak boleh berandai-andai. Itu, sebenarnya itu sih gak fatal. Kedua, kalau lo pengen usahanya maju, paksain sebelum azan subuh. Bisa gak lo duduk di masjid sebelum azan subuh? Kalau paling susah kalau subuh, ada di mana subuh? Tapi tidur. Iya, nggak bisa. Nanti kalau usaha lo maju, jangan sholat subuh lagi, stop. Ya dong. Kalau macet baru sholat subuh lagi. Jadi dia nih, kalau dipanggil sama Allah lama. Tapi kira dipanggil sama Polda Metro Jaya mau di BAP lari kenceng. Dipanggil sama temennya mau diajakin lari kenceng. Benar. Tepuk tangan dong. Waras. Lo tuh kalau dipanggil sama Allah tuh lemot bos. Biar dipanggil sama temen lo lari. Kira dipanggil sama temen lo dijanjin, baru dijanjin aja udah lari. Bentar ya mah, besok. Ini penting nih mah. Duitnya ada enggak penting. Gila lo bos. Jadi lo sholatnya harus tepat waktu bos. Itu sholatnya enok. Mbak dia kobliannya dikerjain bos. Gitu, berjamahnya kobli bolong. Itu aja. Jadi ini kalau dipanggil sama Allah lemot. Tapi kalau dipanggil sama temennya larinya kencang. Lo sudah sama temen daripada Allah. Jadi usaha gak bisa maju. Nah, coba jangan nih. Lagi. Ini sorry bos, ngomong ceplos-ceplos ya. Emang gaya gue gini ya bos ya. Takutnya ntar dia di rumah, kita salah berubah. Ada lagi. Jalan apa enggak? Enggak bakal jalan. Ibu usahanya gak bakal jalan. Usaha apa aja gak bakal jalan. Kenapa? Karena juara satu kalau jengkel sama suami. Nah, coba jangan jengkel. Suaminya begini gimana gajah? Itu ketambah. Mumpung saya ada bandot kan. Gua ada bandot bagus. Tapi selama ini sih saya usaha. Oh iya. Jadi, tapi yang gak kenceng-kenceng juga. Tapi alhamdulillah hidupin keluarga. Iya cuma sekedar hidup. Tapi untuk meong. Dimaklumin Bu, ini kan suami stok lama Bu. Limited edition gak keluar lagi 2020. Ya ini ya, tadi kayak korang masih jelek. Misalnya dibaca susah, dibuang dosa. Jangan. Kalau ibu mau buang, saya ambil duluan. Karena buat kawinin kuda saya, tunggu. Jangan. Gak lah, umur. Pokoknya gini. Paksain dekat sama Tuhan, rezekinya luar biasa Bu. Ini dari segini banyaknya, kalau dia mau Bu, banyakan dia daripada orang yang ada di sini. Tapi dia kan gak mau. Jadi sebelum ajan subuh bos, sebelum ajan 5 menit, 10 menit sebelum ajan, lo masuk bos. Iya, tapi kan dia belum tahu ilmunya. Paksain bos. Kan orang kadang nanya, Ji, apa iya dengan gue sholat sholat 2 rakaat sebelum ajan subuh atau sebelum azan subuh gue duduk di masjid, rezeki gue banyak nih bos. Ini luar biasa nih bos. Nih. Dua rakaat sebelum sholat subuh berjamaah bahkan bisa punya sensinya. Ada berlian, ada emas, ada istana, ada mobil yang bagus, apalagi suatu.
masa Muhammad SAW bersabda, seandainya umatku tahu betapa besar pada salat subuh berjamaah, dia akan datang ke masjid walaupun dengan berangkat-angkat akan datang. Ini supaya bahas doang bos, nanti kalau udah kaya raya udah gak usah kasih ke masjid lagi bos. Gue juga gak setuju ke masjid ya, kan udah kaya, emas berlian udah, rumah udah, jatuh lagi baru ke gue lagi. Tepuk tangan dong, ilmu kawaran bos. Gue ada tamu gue tuh namanya Romlah, gak apa-apa main pada mangan. Itu waktu datang bos, masih standar bos. Ya Romlah, ya lakinya dulu bawa bajaj ya. Betul gak? Tuh, sekarang rumahnya udah tingkat 3, betul? Tingkat 3 kan lo? Ini tetangga saya pak. Oh, tetangga lo? Oh, Aras. Sekarang punya mobil, udah punya rias pengantin. Udah bos sholat subuhnya, sebelum ajar, ini berlaku semuanya. Sebelum ajar subuh di masjid. Sebelum aja duduk, tapi kalau udah kaya raya, tinggalin mesin lo. Terpuruk, ketemu gue lagi, ulangi lagi. Kemana dong? Ada lagi? Yes. Tadi dia pesan, mama yeah. Tolong nanyain supaya kakak cepat hafal Qur'annya. Oh gampang, kalau kakak mau hafal Qur'an, kakak gak boleh nasehatin mama papahnya. Jadi kalau dia lihat apa, gak boleh nyindir mamahnya gitu. Kalau dia minta apa, gak boleh. Nah, kedua, diselakangin mamahnya. Hafal Quran, kalau pas dia lagi tidur. Hafal Quran, hafal Quran, itu dia hafal Quran. Tanpa belajar. Hah? Gak pakai celana gitu. Itu tanpa belajar bisa hafal Quran sendiri. Kok bisa? Bisa lah. Ini juga pengen masuk sekolah. SMP yang bagus. Bisa, kalau kakak pengen dapat SMP bagus, kalau bangun tidur, baju kotornya nggak boleh dilempar-lempar. Oh enggak, ya udah, alhamdulillah tuh pertahanin. Terus tempat tidurnya dirapiin sendiri, ya. Itu yang bikin bagus. Ada lagi? Ya rajin belajar juga ya. Iya pasti, kan diselakali mamanya tiap hari kalau bangun tidur. Oke, okay, ada lagi? Ya. Boleh, tepuk tangan dong. Testimoni. Ilmu Nawaras, pasir Nawaras. Belum berhasil banget sih, udah mau menuju. Minimal menuju ke sana. Ya. Gimana ceritanya? Kan saya, dari kemarin-kemarin saya sering datang mau ijab anak saya yang apa kerja pilot ya. Di Garda. Alhamdulillah ada tes sedang. Dari 60 sisa 21. Mau dipanggil 20 orang. Nah ini aku lagi menunggu tinggal 20 pengumuman tinggal. Pertanyaannya apa? Tinggal nunggu pengumuman. Tinggal nunggu doang. Ada pertanyaan kan? Gimana tuh? Dakdik lupa aja. Ya kemarin saya ajarin sedekahin satu kali gaji kotor. Gaji kotornya pilot Garuda berapa? Misalnya gaji pilot Garuda, gajinya satu bulan pilot Garuda baru masuk gajinya berapa? Misalkan masih training gajinya 10 juta, 6 juta. 1.500.000 sedang itu setengahnya. Karena kemarin yang disitirin semuanya 7-7 nya terkabul disitirin ijab di Kanda. Berapa gajinya pilot Garuda? Misalkan Ji, anak gue pengen diterima di jam sostek. Berapa S1 di jam sostek? Ji, anak gue pengen diterima di Telkom. Berapa gajinya S2 di Telkom? 9 juta sedekahin 9 juta. Berapa gajinya? Saya gak tahu, tanyain mikir-mikir berapa itu pilot Garuda. Oh gajinya 20 juta Ji, sedekahin 20 juta. Ya. Ini tapi sama ini saya ke apa WC. WC? Apa? Boleh. Sedekah WC. WC boleh. Nah, itu sama ini saya kasih ke dia saya. Sekarang tinggal nunggu aja pengumuman. Boleh tinggal nunggu. Ada lagi? Itu aja nih. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Pilot.